itu sejak kemarin, hari ini sudah masuk di hari kedua. Adapun personil yang tergabung sekitar 60 orang. Di antaranya dari TRC BPBD sendiri ada sekitar 35 orang. Dari Basarnas Bone ada 5 orang. Ditambah dari rekan Pol Airut. Dan ada dari tim SAR relawan lainnya. Terus dari beberapa pencarian ini bagaimana, Pak? Ada tanda-tanda penemuan atau apa? Iya, jadi kita terkendala dari kondisi cuaca. Kita lihat sendiri di sana, di lautan, ombak sangat keras. Dan jarak pandang kalau kita melakukan penyelaman itu terganggu. Visibility-nya kurang begitu. Jadi belum ada tanda-tanda sampai sekarang, Di? Iya, sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tadi juga kami sudah bagi kerjasama dengan rekan Basarnas melakukan pembagian menggunakan 3 unit perahu karet dan melakukan penyisiran sepanjang arah utara ke selatan, begitupun sebaliknya. Kalau titik fokus pencarian di mana titik fokus pencarian? Untuk titik fokus pencariannya masih berada di sekitar lokasi hilangnya informasi dari warga, hilangnya anak tersebut. Dan kita melihat dari arah arus dan ombak, tetap kita melakukan penyisiran di sepanjang Pantai Lumpue. Oke, tarik.